Allahu Akbar. Assalamualaikum dan selamat datang lagi di YouTube channel Purple bersama aku, Sahlan. Ya, so apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa pun kalian menonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kena sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawahnya kalian lihat, ini adalah salah satu permintaan teman kita yang ada di negara Malaysia juga. Jadi terus terang aku belum ada menonton video ini, dia katakan bahwasanya ini adalah salah satu rapper atau hip hop yang ada di negara Malaysia yang membawa syair-syair. Bisa dikatakan lagunya ini lebih mengarah untuk ke agama gitu. So, jadi aku juga merasa penasaran seperti apa lagu ini. Ya okelah, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita tonton videonya. Let's go. Oke, teman-teman, jadi kita sudah di videonya. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini. Di sana kita bisa berbincang tentang per-youtuber dan ya yang jelasnya lebih mengenali Sahlan lebih dekat gitu ya. So, jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 mulai. Boom. Isra' dan Mi'raj memuliakan Rasulullah. Ku masih beriman tentang qadar dan qadar. Dunia tidak seimbang bila munculnya Dajjal. Illuminati dibentuk Adam West main peranan jenis sari sesaran. Islam dipermainkan oleh tentera Inggris menggunakan himat bank pinjaman. Sistem 8FDH keluarga Merovingian. Isaac Strauss, Jacob Eskelitan ternikmati dicita. Majusi dah dilupas namun tetapkan kufur. Dibentuk kekuatan segitiga peramik kufur. Ramai yang otaknya tak berfungsi dan perlindungan. Nabi di Sidratul Muntaha Jibril yang jadi saksi kita sihir ditangkap sejak zaman Nabi Sulaiman. Namu bangkit balik sindur balik Tempel Solomon. Rantai yang diaturkan Injil Taurat diselewengkan. Barnabas selamat tapi tetap tidak diversikan. Sudahkah kita ingat persidangan Nisia? Pengumpulan Injil di Isni ubah segalanya. Masih ingat Rasulullah bicara rahib Yahudi? Urusan tentang roh adalah urusan Yahrobi. Bermudah segitiga lautan dan talanti. Namun tidak mereka tahu tentang hubung Al-Qawli. Ku yakin percaya ada sistem bumi yang rosak atau tempatnya makhluk jin yang duduk berlambak. Allahu a'lam. Oh, sampai merinding gua serius. Oke, teman-teman, jadi tunggu sebentar. Wow. Lirik lagunya itu loh, syair lagunya itu. Aku yakin orang yang menciptakan lagu ini yang jelas dia adalah orang yang berilmu. Tapi ya sebaik-baiknya orang yang berilmu, lebih baik lagi orang yang mempunyai adab gitu. Karena ya kita ketahui bahwasanya syair-syair zaman dahulu, al-adabu pauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi terus terang lah, dalam lagu ini memang mempunyai makna dan tujuan. Jarang-jarang loh orang-orang yang bisa mempunyai sebuah rap atau hip-hop yang mempunyai syair lebih untuk agama. Ya banyak sih rapper-rapper yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara Malaysia yang membuat sebuah lagu tentang duniawi. Tapi jarang sekali orang-orang yang membuat sebuah lagu seperti ini dengan membawakan secara hip-hop dan rapper lebih untuk ke agama gitu. Wow, ini aku akui aku acung jempol, serius. Yuk langsung kita tonton lagi. Boom. Di dalam lagu ini aku ingin menceritakan satu tentang kejadian di bumi, sama ada sebelum ataupun selepas, keanehan yang gaib mahupun zahir. Ini bukan untuk mengajar, tapi ini berkongsi ilmu. Berbagai kisah dipaparkan di bumi Allah ini. Jika sudi ingin mengetahui, sirah bumi. Sirah bumi. Masih cari Al-Masih macam Nabi Samuel. Perang akhir kan berlangsung, mungkin adanya duel. Hamdan Samdai Yafi selamat ke Bahtera. Kanan yang tersadai derhaka ke malapetaka. Di kitab Nevi'im talk about Hebrew Prophet. Ba'al Quran Al-Furqan satu-satu complete prophet. Majas Injil Barnabas terang salibnya Judas. Isa bin Maryam diselamatkan bawa ke atas. Profesor Mauris mengkaji mayat Firaun Ramses. Masuk Islam kena Al-Quran tampil mentafsir. Sembahan Kurafat Marduk sembahan Dewa Nabu. Nabi Ibrahim tetap sejuk walau dibakar nambu. 100 orang paling berpengaruh di dalam dunia. Nombor satu Nabi Muhammad SAW.
salam jangkaman Freemason. Welcome to new world order. Kok Hammurabi diiktiraf kembali oleh mereka. Kekuatan Nabi Syaum perjuangan seribu malam. Nabi Uzair mengalih kalam Taurat di dalam. Satu suhu dapat salah satunya Nabi Sid. Mungkin kurang didengar selain 25 rasul ni. Peperangan hampir menang iaitu Nabi Yusak. Sirah bumi ni pernah tertahan matahari petang, pembelahan laut dan pembelahan bulan. Rasulullah punya mujizat memang tiada tandingan. Peace. Perayaan dan perarakan besar-besaran ada gendang untuk umumkan dia sebagai Tuhan. Fir'aun pun dah buat di Mesir. Begitu juga dengan zaman Ashabul Kahfi. Raja di Kianusun, malam dia buat pancaragam nak umum dia Tuhan. Malam tu juga lah tujuh pemuda lari. Benito Mussolini, EDIN, Nazi Hitler, Alfredo Francisco Franco, benarkah detektor? Apa bunahan karakter dan pengubahan nama? Macam Jabir Biha yang dikenali nama Geber. Ibnu Rus, Averas, Ibnu Sina, Avicenna. Just nama dah boleh lost, Orientalis pintar gila. Konspirasi 1776, Order of Perfect Bliss, Iblis kikis buat onang. ESA, CSA, Wakosmo dan NASA, 16 kali pusing ronda perhati luar angkasa. Ziggurat entemen nangki, kurafat yang hakim. Terbengkalai diserang Alexander masuk di Babel. Mongol serang kota Badan, tata talunya lumat. Singa kutis tampil fisabilillah berjihad. Atulah hal asli tempuh puluh ribu parsi. Seorang bagai seribu tu Al-Qaqaq Al-Tamimi. Kemukakan segala teori sains, kosmologi. Ku bentang takkan bantah Al-Quranu Karim. Tak kira teori Big Bang or evolusi Darwin. Before Albert Einstein teori relativitas Al-Kindi. Dunia yang berbagai kisah tragedi misteri. Alaf ganti abad dekat menjadi sirah bumi. Semua sekadar aspek cerita yang ku bawa. Yang benar adalah semua ilmu ni pulang ke Esa. Best lagu ini, serius. Gila, serius merinding gua, serius. La jama'ata illa bi qiyadatin. La qiyadata illa bi ta'atin. Yang bermaksud tidak sempurna Islam melainkan dengan adanya jama'ah. Dan tidak sempurna jama'ah melainkan dengan adanya pemimpin. Dan tidak sempurna pemimpin melainkan dengan adanya kepala. Wow. Di setiap bait aku mendengarkan lagu ini, wow, ini mempunyai makna, cuy. Dan ada beberapa bait yang membuat aku merasa terguncang hati gitu loh. Merasa merinding gua tadi, serius. Ini saran aku ya, orang yang mau menciptakan sebuah lagu ini dan membuat sebagai rapper dan hip hop seperti ini, kalau bisa diterusin, cuy. Ya. Siapapun pencipta lagu tadi, semoga bisa sehat selalu dan bisa mengembangkan bakatnya lebih leluasa, lebih luas lagi untuk bisa menghibur khususnya negara Malaysia maupun Indonesia gitu. So aku harap bisa mengembangkan bakatnya terus. Seterus terang aku merasa penasaran siapa yang membuat lagu ini di balik layar gitu. Karena ini kan hanya sebuah lirik gitu. Jadi ya aku harap bisa membuat salah satu video official musik videonya. Jadi aku langsung bisa ya setidaknya bisa mengenali orang yang mencipta lagu ini di sebalik layar gitu. Lagunya itu penuh makna, cuy, serius. Sesuai di akhir video yang kita lihat tadi bahwasanya sahabat Baginda Rasul berpesan, tidak ada artinya sebuah agama Islam kalau tidak ada orang Muslim gitu ya. Ya bisa dikatakan ya zaman sekarang ini jangan hanya sekedar Islam KTP gitu. Dan bisa kita lihat juga bahwasanya kita bisa menilai yang mana di akhir zaman sekarang ini ada sebuah penyakit, sebuah virus-virus yang tidak masuk akal sih menurut aku ya. Tidak masuk akal. Ya, ya bisa dikatakan hal yang mustahil tapi bisa terjadi gitu ya. Kita juga tahu bahwasanya kalau memang Allah berkehendak, ya Allah bisa saja ya kun payakun, terjadi maka terjadilah gitu. So jadi ya begitu saja komentar singkat dari Sahlan. Lebih dan kurang salam minta maaf. Salam harap ada nanti kelanjutannya yaitu official musik videonya.
So, jadi salah rasa cukup sampai di sini video ini. Lebih dan kurang salah minta maaf. So, bagi kalian bersingkat channel ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Saya salah untuk mundurkan diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.